Bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gila Bonsai. Oke, sobat, di video kali ini saya mempunyai bahan bonsai serut yang sederhana ya. Bentuknya kayak gini. Ini dari dulu dari hasil Ini yang batang bawah ini dari akar. Ini dulu akar ya, yang tertimbun tanah saya jadikan batang utama. Dan ini dulu ada dua yang tumbuh ke atas, ada dua batang, terus saya potong ya karena saling menyilang. Saya ambil yang paling atas ya, dan sekarang sudah tumbuh percabangan dan sudah waktunya untuk pengawatan. Ini yang bawah ini akan saya potong aja ya, biar agak lebih simpel nanti. Saya pakai yang atas ini aja. Oke, langsung saja ya. Untuk saya lakukan pemrosesan, proses pruning lalu pengawatan ya. Oke, langsung saya proses dulu ya. Sobat bonsai, kira-kira seperti ini bentuk awalnya ya. Ini dari bahan serut dari akar. Ini batang utamanya dari akar. Kira-kira seperti ini bentuk awalnya. Nanti akan saya proses lagi, akan saya update lagi untuk proses selanjutnya. Untuk sementara seperti ini dulu. Ini yang jadikan mahkota ya, dan ke sana, ke bawah sana. Oke, sekian dulu video dari saya. Bila ada yang kurang, boleh ya masukannya dari sahabatku semua. Pembentukannya yang kira-kira yang bagus seperti apa, nanti akan saya
tuangkan di bahan-bahan bonsai saya ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.